Berikut adalah hasil babak 16 besar Malaysia Master 2024. Di babak 16 besar tunggal putri, Putri Kusumawardani berhasil mengalahkan unggulan keempat asal Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 38 menit. Esther Nurumi Triwardoyo harus kalah dari pemain China, Wang Ziyi, dengan skor 10-21 dan 11-21 dalam durasi 35 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mads Vestergaard, Christine Busch, dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 33 menit. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan ganda campuran Denmark, Jan Colin Voelker, Isabel Lohau, dengan skor 16-21, 21-11, dan 21-10, dalam durasi 54 menit. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan China, Cheng Xing, Li Qian, dengan skor 14-21, 21-18, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 5 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo harus kalah dari pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 6-21, 21-16, dan 10-21, dalam durasi 52 menit. Dan di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari ganda putri China, Kong Su Liang, Zhang Qi, dengan skor 16-21 dan 17-21, dalam durasi 36 menit.